pengukuhan. Pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu perpustakaan oleh Profesor Dr. Nurdin S.Ag. S.S.M.A. dengan judul Kontekstualitas Perpustakaan dalam Peradaban. Kepada Profesor Dr. Nurdin S.Ag. S.S.M.A. kami silakan menyampaikan pidato pengukuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rektor dan para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, para dekan dan wakil dekan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, para kaprodi dan sekprodi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, segenap Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, para tamu undangan, teman dan kolega, para dosen, para tendik, para mahasiswa dan keluarga yang saya cintai. Bapak Ibu hadirin, sebelum saya melanjutkan pidato saya lebih jauh, perkenankan saya akan menyampaikan kado ulang tahun kepada Ketua Senat kita tercinta, ya, karena kemarin itu saya dengar tanggal 27 cuma tidak pas pada hari ini gitu kan, tapi semestinya itu jadwal saya itu hari ini dulu gitu, tanggal 27, dan prof pribadi itu kalau nggak salah dulu tanggal 20, tapi karena ada sesuatu dan hal lain, makanya kemudian saya di untuk menghargai senior, maka Pak Prof pribadi dulu, baru saya hari ini. Tapi namun demikian, mudah-mudahan ucapan selamat saya kepada Ketua Senat tercinta kita ini sedikit telat ya, ya mudah-mudahan tidaklah telat gitu kan. Tapi itu ungkapan yang sangat dalam dari saya, karena Profesor Dr. Haji Siswanto Marsruri MA pernah saya satu tim gitu kan. Saya sebenarnya dibawa gitu anggota tim dari penelitian 2019. Waktu itu kita akan melakukan penelitian di Norwegia. Dan alhamdulillah waktu itu masuk. Jadi sudah disetujui dan anggarannya pun sudah diketok. Tapi setelah masuk 2020 untuk implementasinya, lalu ada pengumuman pandemi, akhirnya semua ditunda, tapi ujungnya ditunda kemudian dihilangkan gitu kan, dibatalin gitu kan. Nah, karena itulah saya harus kira-kira kado saya apa gitu kan untuk Profesor Haji Siswanto Masruri. Akhirnya saya mikir dulu rencananya mau ke Norwegia, kira-kira di Norwegia itu apa, tapi karena belum ke sana jadi saya belum dapat inspirasi. Tapi karena saya pernah kuliah ya dekat di situ, cuma memang di Belanda, dan itu biasanya di musim semi itu lagi orang senang-senang gitu kan. Jadi untuk ulang tahun kan juga mencari situasi ataupun gimana kita ada ungkapan yang senang gitu kan. Di musim semi itu ada bunga tulip itu paling paling indah gitu kan. Nah, karena itulah saya coba buat pantun saya ya untuk Ketua Senat kita tercinta.
mudah-mudahan bisa diterima, walaupun mungkin karena bukan ahli pantun, Prof. Saya bacakan. Bunga tulip di musim semi bermekaran, di musim hujan para petani bersorak ria. Selamat ulang tahun saya ucapkan. Cakep. Semoga sehat selalu, umur berkah nan ceria. Amin. Cakep. Para hadirin yang saya muliakan, pertama-tama perkenankan saya untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat senat terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan refleksi ilmiah pada pidato pengukuhan saya yang berjudul Kontekstualitas Perpustakaan dalam Peradaban. Pemilihan judul ini didasarkan pada sejumlah kegalauan akademik dalam beberapa tahun terakhir. Yang baru kali ini saya coba telisik secara khusus dalam pidato ilmiah pengukuhan ini. Kegalauan pertama adalah bahwa kehadiran perpustakaan seakan-akan tidak terasa ataupun berdampak dalam bingkai peradaban umat manusia. Perpustakaan seolah hanya menjadi bagian struktural saat penilaian kelembagaan berlangsung, sekedar sebagai syarat sertifikasi ataupun akreditasi institusi, dan setelah itu terlupakan. Perpustakaan tidak menjadi bagian integral dan fundamental dalam kerangka membangun peradaban masyarakat saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan sekolah misalnya, yang jumlahnya ratusan ribu tersebar di seluruh Indonesia, tetapi sebagian besarnya tanpa pustakawan. Padahal tata kelola yang baik akan membangun akses yang baik untuk pengembangan pengetahuan dan komunikasi ilmiah sebagaimana terjadi di masa silam. Kegalauan kedua adalah mengapa perpustakaan kurang memiliki daya tarik yang memungkinkan masyarakat khususnya kaum akademisi untuk memberikan rekognisi terhadap urgensi peran perpustakaan dalam perkembangan peradaban umat manusia tersebut. Kondisi ini dapat dilihat misalnya pada 3 tahun terakhir sebelum pandemi 2020, minat kunjung perpustakaan, saya ambil contoh khususnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hanya berada di sekitar 5,5% dari total jumlah mahasiswa yang ada, dan pada masa pandemi turun menjadi 0,4%. Kondisi serupa ditemukan di perpustakaan umum yang rata-rata sepi dari pengunjung. Hal ini tergambar dalam rilis UNESCO yang menyatakan bahwa minat baca orang Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah di antara bangsa-bangsa di dunia, yaitu 0,001%. Kegalauan ketiga adalah mengapa terminologi perpustakaan mengalami proses stigmatisasi yang berujung pada penuaan sebelum waktunya, yang pada akhirnya dianggap sebagai old terminologi. Pergerakan dan perkembangan kepustakawanan era milenial ini melalui kondisi tersebut seakan telah menunjukkan degradasi akut kepercayaan diri di kalangan para akademisi, para praktisi perpustakaan. Mengacu pada ketiga hal tersebut, pidato ini berupaya memberikan pandangan melalui kontekstualitas perpustakaan dalam peradaban. Untuk membaca isu tersebut, ada 3 variabel yang perlu dijelaskan secara konseptual. Pertama, term kontekstualitas adalah sebuah istilah yang menggambarkan kemutakhiran
suatu kondisi dan fenomena yang mengikuti pergeseran waktu secara terus-menerus. Kontekstualitas dimasukkan sebagai suatu kondisi mutakhir dan bersifat kontekstual pada setiap fase kehidupan umat manusia. Kontekstualitas menggambarkan suatu jawaban responsi terhadap kondisi realitas kekinian dan pada setiap periode perjalanan historis umat manusia. Kontekstualitas mengandung makna interkonektivitas sebagai bentuk keterhubungan internal antara satu entitas dan entitas lainnya, seperti antara perpustakaan dan peradaban. Variabel kedua adalah perpustakaan. Sulistyo Basuki menguraikan perpustakaan dalam kaitan antara ruangan, koleksi, sistem tata kelola, dan pembaca. Ranganata melihat perpustakaan sebagai organisme yang berkembang, tumbuh mengikuti kebutuhan masyarakat. Secara historis, perpustakaan lahir dari hanya sekadar catatan transaksi masyarakat yang awalnya dalam koleksi tablet tanah liat, kulit binatang, papirus, dan sebagainya, yang kemudian saat ini berkembang menjadi tablet teknologi perpustakaan digital. Koleksi ini lahir dari proses interaksi dan komunikasi pengetahuan di kalangan masyarakat yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan pustaka, yang merupakan praktik bersama dalam pengelolaan pengetahuan. Perpustakaan dalam kaitan dengan ruang yang dikelola secara khusus oleh pustakawan adalah berfungsi memfasilitasi masyarakat agar dapat memiliki akses pengetahuan secara mudah dan cepat. Ruang bukan saja dalam bentuk tempat, melainkan juga atmosfer yang menjamin praktik bersama dalam berpengetahuan dapat berlangsung dengan baik. Secara umum, perpustakaan merupakan suatu ruang dinamis yang melibatkan berbagai elemen untuk memfasilitasi proses-proses pengetahuan dan pendidikan agar masyarakat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Adapun makna peradaban dalam hal ini telah didefinisikan oleh sejumlah pakar. Arnold Toynbee misalnya menyatakan bahwa peradaban merupakan suatu kebudayaan yang telah mencapai derajat perkembangan teknologi tinggi. Kunchara Ninrat menggambarkan peradaban sebagai bagian dari kebudayaan yang halus dan indah dalam bentuk sistem teknologi, kesenian, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju. Huntington memetakan peradaban dalam beberapa bentuk, diantaranya peradaban dilawankan dengan konsep barbarisme. Masyarakat berperadaban adalah menetap, melek huruf, dan maju, sedangkan masyarakat barbar berpindah-pindah, nomaden, dan buta huruf. Konsep peradaban ini telah digunakan pada abad ke-19 walaupun banyak ditantang. Selain itu dijelaskan bahwa peradaban itu melalui proses panjang dalam berevolusi, beradaptasi, dan menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia yang bertahan lama. Peradaban merupakan kesinambungan historis atau kisah terpanjang, kerajaan naik dan turun, pemerintahan datang dan pergi, tetapi peradaban tetap ada dan bertahan dari pergolakan politik, sosial, ekonomi, dan ideologis. Paparan di atas menggambarkan bahwa peradaban merupakan suatu proses budaya yang mencapai tahap tertinggi manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, yang dapat dilihat dalam beberapa peradaban besar, baik yang sudah ada, yang sudah tidak ada lagi, maupun yang masih eksis hingga saat ini. Peradaban tersebut telah diawali dari Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan berakhir pada Islam dan Barat. Berbasis pada peradaban ini, fenomena kontekstualitas peran perpustakaan melalui tahapan pertumbuhan peradaban dalam pandangan di atas perlu dikaji. Wacana ini akan dikembangkan melalui kaitan peran perpustakaan dengan peradaban dalam lintasan historis dan korelasi keduanya dalam bentuk pilar pengetahuan sebagai penyangga peradaban. Ketua dan Sekretaris Senat yang saya muliakan, realitas historis menggambarkan bahwa perpustakaan memiliki peran sentral dalam perkembangan peradaban umat manusia. Pengelolaan pengetahuan sebagai wujud kinerja perpustakaan tidak pernah absen dalam setiap upaya manusia menemukan strategi untuk berkembang dan maju,
baik secara individu maupun secara kelompok. Oleh karena itu, perpustakaan dalam kerangka tersebut dapat dilihat dalam empat pilar sebagai penyangga peradaban. Pertama, sebagai pusat literasi. Kedua, sebagai infrastruktur pengetahuan. Ketiga, sebagai komunikasi ilmiah. Dan keempat, sebagai agen peradaban. Pilar pertama adalah perpustakaan sebagai pusat literasi. Literasi merupakan suatu kesadaran kognitif dan afektif dalam melakukan suatu tindakan atau suatu kemampuan dalam membaca dan memahami untuk kebaikan diri dan lingkungannya. Perpustakaan sebagai pusat literasi mulai disandang saat manusia mencapai perkembangan baru dari tradisi lisan kepada tradisi tulisan sekitar milenium ketiga sebelum masehi, yang merupakan era awal yang dibangun oleh bangsa-bangsa Mesopotamia, khususnya bangsa Sumeria. Pada era ini, manusia mulai dapat menyampaikan pesannya atau berkomunikasi melalui tulisan. Untuk memahami tulisan tersebut, mereka menggunakan kemampuan literasi berupa membaca dan menulis. Kemampuan ini mendukung kapasitas dalam berkomunikasi untuk memahami masyarakat di lingkungan sekitar dan dunia luar. Posisi perpustakaan sebagai pusat literasi dalam konteks ini menjadi pusat catatan dan atau koleksi yang mengandung pengetahuan untuk kemajuan masyarakat. Perpustakaan membangun atmosfer literasi masyarakat melalui pengayaan sumber-sumber informasi yang komprehensif. Literasi pada era Islam, misalnya, perintah pertama yang diserukan Al-Quran adalah membaca sebagai salah satu bentuk literasi yang menjadi landasan munculnya peradaban Islam. Kemampuan literasi masyarakat berhasil mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban, sebagaimana tergambar lahirnya ratusan ribu koleksi perpustakaan, diantaranya perpustakaan Ibnu Abbas di Almeria dengan koleksi sebanyak 400 ribu jilid, dan perpustakaan Malik Daud di sana berisi 100 ribu jilid. Koleksi tersebut menunjukkan kemajuan pesat literasi saat itu. Informasi dan pengetahuan yang tersebar di kalangan masyarakat mulai beragam dari aspek fisik maupun isinya, termasuk aspek validitasnya. Semua aspek ini berkembang dan meningkatkan kompleksitas literasi dan maknanya sebagai acuan konseptual dalam membaca perkembangan dunia yang muncul pada setiap perkembangan peradaban. Kemunculan media sosial telah meramaikan jagat maya, sebuah media baru yang digandrungi banyak pengguna informasi karena telah memberikan kesetaraan hak akses dan distribusi informasi. Media sosial seperti Twitter, Instagram, dan WhatsApp memiliki karakter yang menyenangkan, tempat pengguna tidak perlu membaca lama atau menulis panjang untuk diterbitkan karyanya karena cukup satu ungkapan atau bahkan satu kata pun sudah bisa dipublikasikan di Twitter misalnya. Kehadiran media sosial ini memiliki karakter yang menyenangkan dan baik bagi semua orang. Orang tidak perlu bersusah payah dalam mengakses dan membaca informasi yang panjang karena sudah disediakan berita, informasi, dan pengetahuan yang seringkas-ringkasnya untuk digunakan. Tradisi akut ketersediaan informasi ringkas akibatnya akan membangun tradisi baca yang ringkas, berpotensi tanpa nalar kritis. Karakteristik ini kemudian akan membangun budaya baru yang berpotensi melahirkan pikiran pendek yang jika tidak dikelola secara baik maka akan menjadi ruang-ruang pelintir atau hoax tersebar di masyarakat. Perpustakaan sebagai lembaga yang bertujuan untuk membangun budaya literasi dihadapkan pada suatu tugas besar untuk mengembangkan budaya literasi dan pikiran panjang melalui membaca dan mendalami pengetahuan. Tugas literasi perpustakaan menjadi urgen dan pilar penting untuk memastikan sebagai lembaga penyangga peradaban.
perkembangan teknologi tersebut secara alami menciptakan medan-medan literasi seperti literasi informasi, literasi media, dan literasi digital. Jenis-jenis literasi ini bermakna suatu pendayagunaan nalar dan pemahaman kritis yang bersifat kognitif dan afektif serta berkomitmen individual dan sosial. Perpustakaan dalam kerangka ini memiliki tanggung jawab institusional dan keilmuan untuk mengadaptasi dan mengadopsi sistem yang dapat menjawab isu literasi yang beragam di masyarakat saat ini untuk mengawal keberlangsungan peradaban manusia. Pilar kedua adalah infrastruktur pengetahuan. Infrastruktur pengetahuan merupakan suatu rangkaian tindakan dan fasilitas untuk mengamankan transfer pengetahuan secara berkelanjutan. Perpustakaan sebagai infrastruktur pengetahuan menunjukkan keterhubungannya dengan lembaga-lembaga lainnya dalam kerangka menopang pertumbuhan ilmu pengetahuan. Misalnya universitas, lembaga pemerintah, komunitas, media, institusi budaya. Posisi perpustakaan dalam hal ini menggambarkan eksistensinya dalam bentuk fasilitas dasar, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Berwujud menggambarkan perpustakaan sebagai ruang, sebagai gedung, ruangan, dan prasarana lainnya, seperti media dasar, pengelolaan pengetahuan dalam bentuk papirus, perkamen, dan teknologi yang telah terproduksi dalam satu sistem dan sirkulasi pengetahuan di masyarakat. Infrastruktur tidak berwujud menggambarkan perpustakaan sebagai ruang pendidikan, budaya, sosial, politik, dan sebagainya. Ruang-ruang ini merupakan infrastruktur penting bagi perpustakaan dalam menyangga, lahir, dan tumbuh kembangnya suatu peradaban. Dalam dunia pendidikan misalnya, perpustakaan menjadi bagian penting dan menentukan arah mentalitas pembelajar berdasarkan koleksi-koleksi pengetahuan yang dimiliki di samping budaya dan sistem layanan yang dikembangkan. Akumulasi pendidikan, budaya, dan sistem profesionalitas yang dibangun akan menjadi titik hulu kebangkitan atau kemunduran suatu peradaban. Kontekstualitas perpustakaan sebagai infrastruktur pengetahuan muncul dari sejak awal peradaban manusia hingga kini. Era Mesopotamia dimulai dengan pengumpulan beragam catatan atau koleksi, walaupun dengan media yang sederhana seperti tablet tanah liat dan kulit binatang. Pada abad ke-13 sebelum Masehi, perpustakaan Firaun Ramses II di Thebes tercatat memiliki koleksi sebanyak 20.000 gulungan, dan perpustakaan Assurbanipal tercatat memiliki sekitar 30.000 tablet tanah liat pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kedua perpustakaan tersebut hidup dalam peradaban besar. Pendidikan diadvokasi dan intelektual dibangun sehingga melahirkan kemajuan pesat masyarakat pada masa itu. Sama halnya ketika era Islam, terdapat paling tidak ada 3 perpustakaan besar yang menjadi ikon perpustakaan masa kejayaan umat Islam. Pertama, perpustakaan Baitul Hikmah pada masa Daulah Abbasiyah yang memiliki koleksi sekitar 500.000. Perpustakaan Baitul Ulum pada masa Khalifah Fatimiyah di Kairo berisi sekitar 200.000 koleksi. Dan perpustakaan Khalifah Umayyah khusus pada masa Al-Hakam II di Spanyol terdapat 400.000 koleksi, selain yang tersebar di 70 unit perpustakaan, ditambah gairah perbukuan yang sangat besar sehingga tercatat ratusan toko buku bertebaran di sepanjang Spanyol saat itu. Hal serupa terjadi dalam peradaban modern Eropa. Kehadiran teknologi menjadi infrastruktur baru dalam pengelolaan perpustakaan. Saat itu, saat isu digitalisasi dan virtualisasi mulai mengemuka, isu tersebut semakin menjadi perhatian dan dirasakan oleh masyarakat saat memasuki era big data khususnya. Perkembangan teknologi dengan segala perangkatnya telah melahirkan infrastruktur baru pengetahuan dalam kerangka tata kelola perpustakaan. Big data sebagai sistem merekam setiap tindakan manusia. Komunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp dan Twitter tercatat rapi. Pembelian melalui Gojek
GoFood dan aplikasi lainnya direkam oleh sistem big data. Sama halnya dengan perjalanan yang dilakukan setiap orang, kemanapun pergi, layanan yang didapatkan di mal-mal, bioskop dan sebagainya, termasuk bidang ilmu pengetahuan. Perpustakaan sebagai infrastruktur pengetahuan memiliki peluang dan tantangan kontekstual dalam mengadaptasi setiap perkembangan tersebut. Perpustakaan dapat menggunakan informasi big data untuk memahami kebutuhan akademik dan keilmuan masyarakat. Perpustakaan dapat bekerja berdasarkan minat mereka, sekaligus memberikan pancingan terhadap dunia akademik yang dapat memperkaya pengetahuan mereka. Perpustakaan pada akhirnya menunaikan fungsinya, fungsi fundamentalnya dalam mengawal otoritas keilmuan sehingga manusia dapat mengarah kepada peradaban yang dinantikan. Pilar ketiga adalah komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah merupakan suatu proses dialektika karya-karya ilmiah dalam berbagai bidang, baik secara formal maupun informal. Association of College and Research Libraries mendefinisikan komunikasi ilmiah sebagai suatu sistem tempat penelitian dan tulisan ilmiah dibuat, dievaluasi kualitasnya, disebarluaskan ke komunitas ilmiah, dan dilestarikan untuk penggunaan kini dan masa depan. Komunikasi ilmiah menggambarkan siklus pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan melalui proses produksi, pengawasan kualitas, dan diseminasinya kepada masyarakat, khususnya para ilmuwan dan akademisi. Perpustakaan sebagai pilar komunikasi ilmiah telah memainkan peran penting sebagai jembatan strategis pengembangan ilmu pengetahuan. Sejak peradaban masyarakat awal hingga dunia modern saat ini, perpustakaan-perpustakaan, diantaranya Perpustakaan Sumeria di Mesopotamia, Perpustakaan Alexandria di Mesir, Perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad, Perpustakaan Umum dan para penguasa di Romawi, dan Perpustakaan Dunia Modern seperti Library of Congress di Amerika, Perpustakaan Nasional dan Akademi di berbagai dunia telah memfasilitasi interaksi ilmuwan melalui penyediaan ruang-ruang baca dan diskusi bagi para pengguna perpustakaan, khususnya para ilmuwan dan pembelajar. Sebagai pilar komunikasi ilmiah, perpustakaan dalam era big data memiliki peluang sekaligus tantangan yang sama kontekstualnya. Big data merupakan momentum era baru pengelolaan pengetahuan yang memberikan kesempatan kepada perpustakaan untuk menjalankan organisasinya secara cepat dan efisien. Kehadiran komputer dan jaringan internet dapat memotong kehadiran waktu sebanyak 99,999%. Dalam pemberian layanan kepada masyarakat, kehadiran komputer melahirkan perpustakaan digital, sedangkan jaringan internet melahirkan perpustakaan virtual. Perpustakaan perlu hadir dan mengadaptasi dirinya serta mengadopsi elemen-elemen yang dibutuhkan masyarakat. Big data yang melingkupi dan mengayomi seluruh jenis informasi dan pengetahuan tanpa sensor, tanpa perlakuan beda, semua direkam dan dapat didiseminasi secara serta diakses oleh hampir semua orang. Entah pengetahuan otoritatif atau tidak, benar atau menyesatkan, semua mendapatkan hak tanpa diskriminasi. Pada titik inilah perpustakaan mendapatkan momen kontekstualnya untuk mengomunikasikan ilmu pengetahuan yang otoritatif dan benar. Era big data menghadirkan pergerakan data secara cepat, dan ini memberikan sinyal tentang pergerakan manusia yang juga cepat dan dinamis. Komunikasi ilmiah perpustakaan merupakan bagian integral dalam proses tersebut. Semua sumber pengetahuan perpustakaan dapat menjadi data arkeologi yang tersimpan dan dilayankan kepada pemustaka secara cepat dan akurat. Dengan perpustakaan, tidak ada ketakutan akan kehilangan data. Data masa lalu, masa kini, dan bahkan data untuk masa depan mereka terekam utuh. Data-data tersebut dapat terakumulasi dalam hidup dan hidup dalam sistem big data. Pergerakan data yang cepat menunjukkan peluang penting perpustakaan dalam mengelola layanannya. Berbagai aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat era milenial akhir seperti media sosial dan website dapat menjadi solusi representasi bagi perpustakaan untuk memastikan fungsi intelektual, budaya, dan sosialnya berjalan secara baik. Pilar keempat dan terakhir
adalah perpustakaan sebagai agen peradaban. Peradaban sebagai suatu capaian kebudayaan tertinggi umat manusia telah membawa mereka menjadi makhluk yang diberikan mandat Sang Khalik untuk mengelola alam. Sebagai agen peradaban, perpustakaan dapat menjadi pilar dalam menyangga setiap aktivitas manusia dalam mengisi ruang-ruang peradaban tersebut. Pada titik ini, posisi perpustakaan menjadi strategis dan signifikan bersama dengan aktor-aktor sosial lainnya, baik sebagai bagian dari aktor kunci maupun sebagai bagian dari aktor pendamping. Perpustakaan sebagai pilar literasi, infrastruktur pengetahuan dan komunikasi ilmiah memiliki kekuatan sinergis dalam membangun suatu peradaban. Upaya perlahan dan berkesinambungan tata kelola berbagai koleksi dikembangkan telah bermuara pada akses ilmu pengetahuan yang mudah dan bermanfaat bagi masyarakat. Lahir dan tumbuhnya peradaban berbasis pada perkembangan intelektual masyarakat. Intelektualitas yang berkembang muncul dari berbagai elemen, diantaranya ilmuwan, koleksi pengetahuan, interaksi pemerhati dan praktisi pengetahuan, dan akumulasi pengetahuan di masyarakat. Tanpa akumulasi pengetahuan dan sinergitas antar elemen, maka perkembangan intelektualitas akan mengalami kevakuman, dan ini berarti inovasi ilmu pengetahuan berada pada titik nihil. Akibatnya, pergerakan sosial masyarakat juga melambat, bahkan bisa stagnan, yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan keterbelahan kelompok-kelompok sosial sebagai dampak ketidakmampuan suatu era untuk menjawab kebutuhan zamannya. Dan ini titik mundur suatu peradaban. Konflik dan kemiskinan akan mewarnai kehidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kehidupan intelektual masyarakat yang stabil dan berkembang. Untuk mencapai situasi tersebut, perpustakaan sebagai repositori pengetahuan menjadi urgen dimainkan dan diadvokasi oleh masyarakat. Keberhasilan advokasi dapat memberikan akses masuk bagi perpustakaan untuk membangkitkan kembali dunia ilmu pengetahuan, pendidikan tiada akhir, pembelajaran sepanjang hayat yang ujungnya akan melahirkan suatu masyarakat maju, berpendidikan dan berperadaban. Dalam memasuki era big data, perpustakaan sebagai agen peradaban memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal perkembangan ilmu pengetahuan agar tidak terjerembab masuk ke dalam kancah ketidakpastian saat hoaks dalam segala dimensinya berkembang biak. Kemungkinan ini merupakan kepastian dalam dunia informasi big data, karena informasi dan pengetahuan dilepas bebas tanpa kendali, kecuali dikendalikan oleh masyarakat sendiri. Informasi dan pengetahuan berkembang secara cepat. Dunia akademik mulai mendewakan jurnal-jurnal yang diproduksi secara cepat dengan tulisan artikel yang pendek, tetapi menjadi pegangan yang berstandar ilmiah di kalangan akademisi. Semua ini merupakan bentuk-bentuk yang mendukung pergerakan data pengetahuan berkembang secara cepat dan masif. Akhirnya terjadilah ledakan informasi yang terbuka selolosnya kepada masyarakat. Semua jenis karya, khususnya sumber-sumber akademik, semestinya merupakan tanggung jawab perpustakaan, sehingga langkah pengawalan perlu dilakukan sebagai jembatan pengetahuan menuju masyarakat. Era big data sebagai era keterbukaan informasi memberikan potensi kontekstualitas perpustakaan dalam memainkan perannya sebagai agen peradaban. Perpustakaan akan menjadi ruang pemberdayaan intelektual dan penegakan nalar kritis melalui optimalisasi literasi, pengembangan infrastruktur pengetahuan dan komunikasi ilmiah berbasis sumber-sumber ilmu pengetahuan kredibel dan handal. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup, kontekstualitas perpustakaan dalam peradaban tercipta dari empat pilar yang bersifat hierarkis. Urutan hierarkis ini diawali dari literasi dengan segala atmosfernya yang merupakan elemen dasar sekaligus kapital budaya yang menentukan arah fungsionalitas perpustakaan dalam tumbuh dan berkembangnya suatu peradaban. Kapasitas dan kesadaran kognitif dan afektif yang dibangun perpustakaan menjadi prasyarat lahirnya pilar kedua perpustakaan berupa infrastruktur pengetahuan.
Pilar ini berkembang mengikuti sejauh mana tingkat literasi yang dimiliki oleh masyarakat. Media tulis berupa tablet tanda liat hingga tablet teknologi dan ruang perpustakaan berupa gedung dan atmosfernya misalnya sebagai infrastruktur pengetahuan terus mengalami perkembangan mengikuti kemajuan masyarakat sebagai luaran dari kapasitas literasi. Oleh karena itu, perkembangan perpustakaan dalam kerangka infrastruktur pengetahuan tersebut menunjukkan korelasi kuat pada pilar ketiga berupa komunikasi ilmiah. Perkembangan pengetahuan secara cepat dan handal merupakan dampak dinamis dari proses komunikasi ilmiah yang bekerja dalam mendiseminasi pengetahuan melalui dialektika karya-karya ilmiah dalam masyarakat. Proses diseminasi pengetahuan tersebut berbasis pada kendali evaluasi dan kualitas luaran yang tidak dapat ditawar dalam proses komunikasi ilmiah. Disinilah letak signifikansi dan urgensinya dalam menyangga setiap peradaban. Sinergitas ketiga pilar, pusat literasi, infrastruktur pengetahuan, dan komunikasi ilmiah melahirkan pilar akhir yang menempatkan perpustakaan sebagai agen peradaban. Pada titik ini, perpustakaan memiliki empat sisi yang setiap sisinya menjadi pilar dalam menyangga tumbuh dan berkembangnya peradaban umat manusia. Ketua dan Sekretaris Senat serta segenap hadirin yang saya muliakan. Pada akhir pidato ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI atas kepercayaan diberikan kepada saya dengan terbitnya SK Guru Besar saya dalam bidang ilmu perpustakaan. Tak kalah terima kasih tiada bertara kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memproses berkas-berkas usulan saya ke Dikti dengan sangat cepat. Tanpanya pastilah pengukuhan ini belum terjadi. Demikian juga kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memproses dengan sigap tim TPKI Universitas yang digawangi oleh WIR 1 Profesor Dr. Iswandi Sahputra SAG MSI dan Kabak Akademik Bapak Sofrisal SAG MSI dengan kerja keras khususnya mencari reviewer yang relevan dengan bidang saya yang saat itu belum ada guru besarnya. Senat Universitas yang diketuai oleh Profesor Dr. Haji Siswanto Masruri MA dengan selalu siap menyidangkan berkas-berkas khususnya PAK usulan saya dan Rektor Profesor Dr. Phil Almakin SAG MA tak kalah cepatnya memberikan persetujuan dan tanda tangannya untuk diupload ke SIPAK Kemenag dan selanjar PAK Kemendikbud. Atas semua itu diaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga sama terima kasih saya kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya melalui tim TPKI yang digawangi WD1 Dr. Ubaidillah M. Hum, Senat diketuai Profesor Dr. Ibnu Burda MA dan Dekan Dr. Muhammad Wildan MA sehingga berkas-berkas usulan PAK saya bisa sampai ke universitas. Selanjutnya, terima kasih yang tak berujung saya aturkan kepada guru-guru saya baik yang masih hidup maupun mereka yang sudah pergi lebih dulu. Mereka semua telah membukakan jalan terang dan lurus melalui pendidikan yang diberikan. Pertama, alma mater saya tercinta dari SD Negeri Nomor 31 Telang yang saat itu dikepalai oleh Bapak Sarifuddin beserta guru-guru saya yang lainnya. Ada Pak Hasbi, Ibu Nurma dan lainnya. Juga kepada guru-guru saya di SMP Muhammadiyah Watan Sopeng. Mereka semua adalah guru-guru terbaik saya yang saat itu dikepalai oleh Bapak Abdurrahman Gesa. Ada Pak Ramlan yang paling ditakuti siswa pada saat itu, terutama bagi mereka yang suka terlambat. Ada guru wali kelas saya, Ibu Nur Hasanah yang baik hati. Selanjutnya terima kasih sama besarnya kepada guru-guru saya di madrasah
Alia Pondok Pesantren As'adiyah Singkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Mereka dikenal parah sebagai kiai lokal karismatik dengan panggilan Andri Guruta, telah memberikan pencerahan agama. Kepala sekolah saya saat itu Andri Guruta Abu Nawas Bintang dan kiai-kiai saya yang lainnya, ada Andri Guruta Ilyas Salewo, Andri Guruta Muhammad As'ad, Andri Guruta Gani, Ustadz Muhammad Yunus Pasanrese, Ustadz Abu Bakar, dan Ustadz serta Andri Guruta yang lainnya yang tidak sempat atau tidak cukup waktu untuk menyebutkan satu persatu. Menginjak pendidikan tinggi, saya meninggalkan kampung halaman yang sebelumnya tidak pernah saya duga bagaimana dan harus bagaimana. Saya orang kampung dan rantaunya pun saat itu hanya ke kampung-kampung, tidak pernah ke kota besar seperti kota ujung pandang saat itu yang sekarang bernama Makassar. Saya menginjakkan kaki pertama kali di kota itu hanya karena saat itu dalam perjalanan menuju kota Yogyakarta. Sehingga jangan pernah saya ditanya tentang kota Makassar itu kalau tidak mau tersesat. Untunglah sekarang ada GPS, Google Map, pemandu jalan yang paling lihai. Saya orang kampung, tapi saya tidak tahu kenapa akhirnya bisa hidup bersama dengan orang kota Jogja. Padahal Yogyakarta adalah salah satu ibu kota negara Indonesia, pernah jadi ibu kota negara Indonesia. Saya baru tahu saat masuk IAIN Sunan Kalijaga bahwa ternyata guru-guru saya juga kebanyakan dari kampung. Walaupun ya, mereka semua lebih melek kota daripada saya. Inilah karakter yang terbangun dari guru-guru saya dan ustadz-ustadz saya yang ada di kampus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hawa kampung itulah ternyata membuat betah para mahasiswa nyaman dan merasa kampung sendiri, sehingga sampai-sampai saya juga lupa kalau saya ini dari kampung. Begitu nyamannya belajar di IAIN Sunan Kalijaga saat itu, harapannya juga sekarang. Para dosen sangat ramah, mudah bergaul dengan mahasiswanya, penuh perhatian dan memahami kebutuhan mahasiswanya. Oleh karena itu, terima kasih yang tiada akhir saya aturkan kepada guru-guru saya. Pertama, kepada dosen penasihat saya, penasihat akademik saya yang sangat baik hati, penuh perhatian. Beliau adalah Dr. Haji Ahmad Fatah MAG, pembimbin skripsi saya Dr. Andes Haji Sakir Ali MSI, penguji skripsi saya Dr. Haji Sukamto, dan ketua sidang skripsi saya almarhum Profesor Dr. Haji Ahmad Dardiri SU. Dosen-dosen saya yang sangat memberikan inspirasi juga diantaranya ada Profesor Dr. Bermawi Munte, Profesor Dr. Syabudin Kalyu BLC MAK, Profesor Dr. Haji Sugeng Sugiono MAK, Profesor Dr. Haji Mahasin MA, Profesor Dr. Haji Munsirin Yusuf MSI, almarhum Profesor Dr. Haji Ahmad Abdul Syakur MA, Haji Ma'mun Murai ML, Dr. Haji Marjoko Idris MAG, Dr. Tati Mariatu Tasnima MAG, Dr. Hisam Saini MA, Dr. Haja Mariam MAG, Dr. Andes Bahrum Bunyamin MA, dan guru-guru saya yang lainnya yang mungkin tidak sempat tertulis dalam pidato ini. Pada masa menunggu nasib yang tak kunjung datang tanda-tandanya, saya ditakdirkan bergeser keilmuan dari bahasa dan sastra Arab ke ilmu perpustakaan. Saya mendapatkan pencerahan awal melalui beasiswa untuk menikmati belajar di lingkungan yang berbeda, perlahan memasuki ibu kota negara yang dulu kota satelit pun jauh di mata. Ini mungkin bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa kepada orang kampung seperti saya. Saya masuk jurusan ilmu perpustakaan, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia Jakarta. Saya mulai berkelana dengan ilmu baru itu dari tahun 1997 hingga lulus tahun 1999. Yang guru besar satu-satunya saat itu adalah Profesor
Dr. Sulistyo Basuki hingga 2022 tahun ini baru muncul Profesor Dr. Joner Hasugian MSI dari Universitas Sumatera Utara yang hari ini telah menghadiri pengkuan saya dari jauh-jauh. Itu karena sayangnya sama saya. Senang karena saya menyusul beliau. Beliau profesor kedua bidang perpustakaan, tapi kalau dihitung yang aktif ya, karena Prof. Suli sudah purna tugas, maka beliau Profesor Joner Hasugian ini adalah profesor pertama dan disusul saya. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya turunkan kepada para guru saya di kampus tersebut. Mereka adalah Profesor Sulistyo Basuki PhD, Dr. Haji Zulfikar Sain, Dr. Yohanes Sumaryanto Diplip, Dr. Luki Wijayanti SIP MHUM, Dr. Indira Irawati MA MLIP, Dr. Laksmi MA, Ibu Kalangi Almarhumah, Ibu Utami Budi RH SS MLIP MSI, Ibu Irma U Aditirto MLIS, dan kolega saya lainnya ada Dr. Taufik Asmianto MSI, Dr. Nina Mayesti MHUM, Dr. Tamara Adriani SS MA, dan lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Pembelajaran dari guru-guru saya di ibu kota ini semakin memberikan kepercayaan diri kepada saya sebagai orang kampung, hingga saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan guru yang lebih jauh lagi, yaitu di Universitas Leiden, Belanda. Saya belajar banyak, bukan hanya ilmu pengetahuan, melainkan belajar beradaptasi dengan perbedaan. Beda budaya, beda makanan, beda lingkungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru saya di sana meskipun jauh. Ya. Pertama kepada supervisor saya, Profesor Dr. PS Van Koningsveld, pembaca tesis saya Profesor Dr. Nico Kaptein, dan dosen saya yang lainnya ada Profesor Dr. Wiches, Profesor Dr. Johan Moleman, Profesor Dr. Leon Buskens, Profesor Dr. Van Dijk, Ibu Rosemary Robson, Dr. Dick Van der Meij, dan lainnya. Kelulusan saya dari Leiden, Belanda tersebut menghantarkan saya masuk ke Prodi Kajian Budaya dan Media, program pasca sarjana UGM, karena pingin ke luar negeri umurnya sudah lewat, dan kalau lewat nggak bisa dapat beasiswa lagi gitu kan, kalau bayar sendiri nggak bisa. Dan merupakan takdir juga saya dipersiapkan Tuhan bertemu dengan alumni terbaik Belanda untuk menjadi promotor saya, Profesor Dr. Irwan Abdullah, yang didampingi dua co-promotor, Dr. Nicholas Warow dan Profesor Sulistyo Basuki PhD. Penjelajahan saya terhadap ilmu KBM melalui disertasi tersebut dapat berjalan lancar berkat hadirnya kaprodi dan seprodi KBM terbaik, Profesor Dr. Heru Nugroho dan Dr. Budiawan, disertai dengan penguji handal, ya, penguji disertasi handal saya, yaitu ada Profesor Dr. Wening Udasmoro SS MHUM DEA, Profesor Dr. Phil Hermin Indawahyuni MSI, Ratna Noviani PhD, Dr. Sugeng Bayu Wahyono MSI, Dr. Wisma Nugraha CH, dan Dr. Eko Nugroho. Pengembangan wawasan ke KBM-an saya didorong oleh dosen-dosen terbaik KBM melalui kuliah kelas dan non-kelas. Ada Profesor Dr. Faruk Hati, Profesor Dr. Hedi Sri Ahim Saputra MA, MPhil, di samping dosen saya yang terlibat dalam tim promotor dan penguji di atas. Atas semua bimbingan, wawasan, dan pengetahuan yang ditularkan kepada saya itulah menghantarkan saya sampai titik ini. Dan karenanya, ucapan terima kasih yang tiada terhingga diaturkan kepada mereka semua. Terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada para kolega saya di program studi ilmu perpustakaan atas doa, dukungan, dan kerjasama sinergisnya selama ini.
kepada mereka generasi awal dan tengah. Ada Labibah Zain, Dr. Sri Rohyanti Suleha, Dr. Anis Masruri, Dr. Tafrihuddin, M. Solin Arianto, Jasim Rohmadi, Marwiyah, Faisal Sarifuddin, Dr. Syifaun Nafisa, Siti Rohaya, Puji Lestari, dan M. Ainul Yakin. Serta mereka generasi akhir yang masih fresh. Ada Torik Tri Prabowo, Ahmad Anwar, Nuriani, Khairun Nisa Itikasari, Lili Deva Martias, Arina Faila Saufa, Amalia Askar Mayani, Andriana Fatmawati, M. Bagus Febrianto, dan Irianto Chandra. Juga tempat saya banyak bersemedi, belajar di perpustakaan Win Sunan Kalijaga Yogyakarta tentunya, yang saat itu dikepala oleh M. Solin Arianto, hingga saat ini oleh Labibah Zain dan segenap stafnya, diantaranya Husnul Khatimah, Isrobianti, Ngadiman, Bambang Triyono, Edi Fathul, Yasi Sugeng, Tari, dan lainnya yang tidak sempat disebutkan di sini satu persatu. Selanjutnya saya haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para kolega saya yang secara intensif sering berhubungan dan kontak pikiran dengan saya. Di antaranya internal ada Dr. Ridwan, Dr. Zamzam Afandi, Dr. Nurul Haq, Profesor Dudul Abdurrahman, Dr. Jarod Wahyudi, Musa Mustari, Risinarno, Profesor Dr. Muhammad Pribadi, Profesor Alimatul Kiptia, Sulkifli Lesi, SAG, SSMA, MSW, PhD, Dr. Robi Habibah Abror, dan lainnya yang tak sempat disebutkan satu persatu. Juga kolega eksternal saya, baik dari asosiasi profesi maupun kolega saya yang lainnya. Mereka adalah Putu Laksman Pendit, PhD, Profesor Dr. Joner Hasugian, Dr. Agus Rusmana, MSI dari UNPAD, Dr. Ade Abdul Haq, Dr. Ade Abdul Haq, M.Hum, Dr. Alfida, Dr. Pungki Purnomo, Dr. Ida Farida, Dr. Wina Irwina, Ida Fajar Prianto PhD, Dr. Andi Ibrahim, Dr. M. Quraish Matar, Dr. Sari Langko, Dr. Indo Santelia, Dr. Arwendria, Dr. Ardoni, Dr. Mulyadi, Dr. Wiji Suwarno, Dr. Hartono, Profesor Dr. Phil Asfa Widianto, MAGMA, Dr. Mufti Ali, Aibda Ahmad Rum, Aibda Goro Priyono, Aibda Budi Kun Nubiantoro, Dr. Rudi Priambodo, Edwin Ismet Himna, Muhammad Nurdin, dan semua kolega lainnya yang belum disebutkan di sini karena keterbatasan waktu. Juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya aturkan kepada pengurus dan keluarga besar KKSS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang selama saya di Jogja, saya merasa kampung sendiri karena mereka semua adalah keluarga kultural saya yang sama dalam banyak hal. Terakhir, last but not least, kepada keluarga saya, istri saya Ferawati, ketiga anak saya Marsanada Imela, Ova Emilia Iklila, dan Fawas Ranggalawe Abimata, yang dengan penuh kesabaran telah menemani saya dalam suka dan duka, khususnya dalam perjalanan panjang menuju pencapaian guru besar saya ini, yang sangat membatasi waktu saya bersama mereka. Mereka semua memahami kondisi saya, sehingga semua proses yang harus saya jalani telah didukungnya dengan sepenuh hati dan doa. Begitu juga kepada kedua orang tua saya, karena beliaulah saya ada di sini. Bapak saya Laugu, yang kebetulan sekarang masih di kampung karena belum divaksin, jadi tidak bisa gitu kan, harus divaksin dulu gitu kan, dan tidak mau dicolok hidungnya gitu kan, karena umurnya sudah hampir 90 tahun gitu. Ibu saya Imapa almarhumah, di masa hidup saya beliaulah orang yang paling dekat, paling mengerti, dan paling peduli saya. Juga kepada kedua mertua saya, Muhammad Soleh ada di sini, dan ibu mertua saya Tuyama, yang sejak saya menjadi mantunya tidak pernah membeda-bedakan saya dengan istri saya. Mereka
berdua senantiasa memberikan dukungan penuh ya, dan doa kepada saya. Ya mereka ya, mertua laki saya ini karena orangnya itu pengelana ya. Ya pengelana Indonesia dan mancanegara, makanya kemudian mungkin dari situlah punya wawasan yang luas ya. Makanya di keluarganya itu macam-macam, multikultural juga. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada PKS. Ada yang keras-keras juga gitu kan. Nah, semua di apa namanya? Semua dirangkul gitu kan. Jadi mereka berdua senantiasa memberikan dukungan penuh dan doa kepada saya. Begitu juga kepada saudara-saudara saya, baik dari Sulawesi, yang dari Sulawesi ada 6 orang ya. Kakak saya dan kakak ipar saya serta ponakan saya. Dan juga dari Jawa Tengah itu satu mobil ya, malam-malam tadi malam datang itu satu mobil ya, kakak istri saya dan juga ponakan-ponakan. Mereka semua mendukung dan mendoakan saya dalam setiap perjalanan karir saya. Karena itu ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada mereka semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas seluruh kebaikan dan niat baik mereka semua dengan balasan yang sebaik-baiknya balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.